Video kereta api di jembatan Bleng Kaliprogo, Yogyakarta. Kereta api Pramax merah dari Solo Balapan ke Kutoarjo. Kereta api Joglo Semarkerto dari Semarang ke Solo Balapan. Kereta api Pasundan dari Surabaya Gubeng ke Kiara Condong. Kereta api bandara dari Wajo ke Yogyakarta. Kereta api Pasundan dari Kiara Condong ke Surabaya Gubeng. Kereta api Fajar Tama Yogya dari Pasar Senen ke Yogyakarta. Jembatan Progo dikenal pula sebagai Jembatan Beling, adalah nama jembatan kereta api yang menghubungkan Sedayu, Bantul dengan Sentolo, Kulon Progo. Jembatan ini dikelola oleh Daerah Operasi 6 Yogyakarta. Letak jembatan ini berada persis di sebelah utara Jalan Raya Yogyakarta Wates Purworejo.
Jembatan ini dibangun oleh Statses Porwegen SS pada tahun 1886 sebagai jembatan darurat, disempurnakan pada tahun 1930. Dan dibangun ulang oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia DKA pada tahun 1957 dengan konstruksi baru, yang merupakan konstruksi jembatan terunik di Indonesia. Bahkan konstruksi jembatan ini hanya ada dua di dunia. Jembatan ini memiliki panjang 96 meter dan membentang di atas Kali Progo. Jembatan ini memiliki konstruksi baja yang kukuh sehingga tahan terhadap gempa bumi. Titik tumpuannya tidak mati dan menggunakan sistem roll, serta tidak memiliki tiang penyangga di tengah-tengahnya, sehingga tidak ambrol jika diterjang arus deras Kali Progo. Pada saat penggandaan jalur kereta api Kutoarjo-Purwosari, dibuatlah jembatan baru di selatan jembatan lama. Berbeda dengan jembatan lama, jembatan baru ini dilengkapi pilar dengan konstruksi jembatan yang berbeda. Konstruksi ini ada di semua jembatan baru di Indonesia apabila jalurnya digandakan. Kereta api Progo dari Lempuyangan ke Pasar Senen. Kereta api Kejawong dari Pasar Senen ke Lempuyangan. Kereta api Jaka Tinggi dari Pasar Senen Lempuyangan. Kereta api Pasundan Lebaran dari Kiara Condong ke Surabaya Ngubeng. Kereta api Argo Dwi Pangga dari Gambir ke Solo Balapan. Kereta api Lodaya dari Bandung ke Solo Balapan.
kereta api. Aku milih dari Bandung ke Surabaya yang ngubeng. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video kereta api berikutnya. Sampai jumpa.